Instagramnya Simpliurum, karena di sana banyak banget baju-baju yang unik dan kekinian banget. Nggak cuma baju-baju casual, tapi ada baju-baju gamis juga ya, muslim, apalagi ini mau lebaran. Jadi kita bikin edisi khusus untuk puasa dan lebaran. Ini ada berbagai warna loh guys, ada rose gold, ada coffee, ada nude, ada ini warnanya kayak mint gitu ya, warna sage katanya. Sage itu bahasa mana sih? Nah, sekarang kita photoshootnya lagi ada di Bali. Kebetulan aku juga lagi dapat photoshoot di studio yang lain, tapi big light, sih. Big light, big light. Photoshoot bareng Simply Rooms. Simply Rooms ini produk dari Bali, tepatnya di Jalan Tukat Badung nomor 11A. Jadi jangan lupa ya, Tukat Badung nomor 11A, nomor 1. Pokoknya kalau kalian lagi liburan ke Bali harus mampir ke sini, karena bajunya itu lucu-lucu, kekinian banget. Nggak cuma baju casual, tapi di sini juga ada baju yang gamis juga untuk persiapan nanti lebaran. Dan ini warnanya macam-macam loh guys. Ada warna coffee, warna rose gold, dan ada warna sage. Kamu tahu kan sage? Min kayak gitu. Lucu ya tuh. Nanti kamu harus kepoin aja Instagramnya simplyrooms.id. Betul? Ini sekarang aku mau pakai hijab karena ini kan konsepnya untuk lebaran, jadi mau pakai kerudung, tapi rambutku kayaknya diikat dulu nih, dijepit dulu. Tadi fotonya udah ada yang tanpa kerudung, tanpa hijab, sekarang pakai kerudung. Jadi rambutku diikat dulu nih kan. Dong ya, jangan meremehkan keahlian saya. Saya kan dulu mantan hijabers. Oh ya, oke oke. Begini ya tutorial, ya. Semoga ini berhasil, Beb. Loh. Ada mereknya. Tahan. Ini udah yang ketiga kali dia salah. Bisa. Jangan meremehkan saya. Wait. Gini, dulu saya ini loh, santriwati loh ya. Percaya nggak? Ntar kamu sesat. Iya, musrik. Percaya itu Tuhan. Ini pasti kan? Kepalamu yang salah ini, sumpah. Hei, kemarin bisa. Ini bikin sombong apa? Ya Allah. Wait. Coba buka YouTube tutorial bisa. Cara buat hijab. Kemarin bisa serius, kurang ini yang bikin lo. Wait. Lihat nih yang videoin aja, ketawa. Astaga. Ini sebenarnya makan waktu 3 jam kita nih ya pakai hijabnya. Ini aku sabar loh. Coba menanti. aku bantu narik ke atas sayang. Ya, sok. Ini kan. Saya bantu doa aja. Ini kan begini. Ya. Terus aku pegang ini ya. Pegang. Butuh kerja sama. Oh, pegang ini ya sayang, biar nggak lari ke belakang. Depan ini ya, tahan ya. Ya Allah, bukan kepalanya yang salah ini sebenarnya. Tuh, berhasil. Kepala gue perasaan bulat. Kenapa ada ininya? Gagal. Astaga. Aisyah, tolong dong, Sah. Aku mau isyarat. Aduh. Udah deh, ini aja aku nyerah. Nyerah seriusan nih, nggak bawa ciput. Ya Allah, maaf. Udah jangan diketawain ya, Alvin, kasihan lo. Aisyah, jarum dong. Ini hijab yang membalut kehabisan.
lagi. Gagal. Gunakan lagi ya. Jualan yang membanggakan. Lu bisa lu. Masa gini. Emang kepala gua kegedean ya? Enggak, kayaknya ada jepit itu kali ya. Maksudnya enggak usah pakai jepit. Ya, aku udah nggak pakai jepit nih ya. Ini kan gini ya. Ini kita tarik nih yang bagian dalam nih. Ke atas kan. Tuh kayak giniin deh. Bayi tuh lo. Tuh. Wayan, please nang masuk vlognya kak baby tuh. Gak mau. Kayak ibu gitu yang maling gundang. Kayak bener gitu ya. Cai iya nggak apa-apa. Di bawah ya, biar gak kelihatan. Oh iya. Oh, di atas ya. Masih sering ngonten sama Tete? Kesempatan Dalina. Mau kan, tetep mau makeupin. Ya kayaknya rame terus nih ini ya. Iya, dia lagi banyak event. Iya. Job dia kan. Oh, masih meragukan saya. Saya bisa. Oke. Tuh. Oke. Kali ini Anda berhasil. Jadi hati ya, tusuk tak kempes. Tanda besar kepala. Ya kan? Kalau sakit bilang, sakit. Nah, Wan, tadi belakangnya kamu waktu biarin ya, Wan? Gini aja ya? Iya. Ternyata aku kalau di kerudung bulat ya. Sekarang pakai properti ya kedua ya, pakai ya. Kursi ya. Kursi atau apa ya, Om? Anda ini kursi di bawah gini. Sekarang saya ngambil video ya. Jalannya tadi itu. Tapi